Hadirin sekalian yang saya hormati, Hari Ibu lahir dari Pergerakan Perempuan Indonesia yang diawali dengan Kongres Perempuan yang pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Di sini dalam menumbuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Tema sentral pembahasan Kongres Perempuan pertama ini adalah memperjuangkan hak perempuan di dalam perkawinan, di dalam melawan perkawinan anak, melawan poligami dan pendidikan perempuan. Hakikat peringatan hari ini setiap tahunnya adalah untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan arti dan makna hari ini sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalang rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, sebagai apresiasi atas kebenaran yang bersejarah ini, peringatan hari itu ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional. Ini adalah hari ibu. Siapa tahu ibu itu? Ada yang merasa ibu? Jangan-jangan tidak terasa kalau sudah jadi ibu ya. Iya, ibu adalah sosok yang sangat terhormat. Ibu adalah manusia atau makhluk yang tangguh 24 jam loh Bu Pak, ya. Kerjanya 24 jam dan harus siap saat, ya. Oleh Nabi Muhammad SAW, ibu atau dikatakan ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, siapakah yang harus saya hormati di dunia ini? Ibu. Sahabat tadi bertanya lagi sampai 3 kali. Jadi kehormatan ibu itu 3 kali lebih besar daripada bapak. Tapi sayangnya bapak-bapak kadang-kadang mengartikannya beda ya. Bapaknya 1, ibunya 3. Setuju enggak, Bu? Iya, alhamdulillah. Yeah. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak yang mengatakan apa namanya? Ada yang mengatakan sesuai dengan ucapan Nabi itu harus diluruskan karena Nabi mengatakan tiga itu adalah penghormatannya, perlakuan istimewa seorang anak atau warga masyarakat kepada para ibu, karena kita ketahui ibu itu tiang negara. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang perempuan dari sisi atau dari paradigma HAM, hak asasi manusia, sebetulnya di Indonesia itu sudah katakanlah perangkat hukumnya atau bahkan di dalam konstitusi itu sudah dijamin. Jadi masalah diskriminasi perempuan secara formal, secara hukum itu sudah tidak ada masalah. Bahkan kita sejak tahun 84 itu sudah meratifikasi FIDO. FIDO itu adalah Convention Elimination of Women Discrimination of Women gitu. Jadi diskriminasi perempuan secara formal itu di Indonesia tidak ada. Dan ini kita rasakan kan, ibu-ibu sekalian, kita sudah bisa berkarier dengan baik, kita bisa berpendidikan tinggi, kita juga bisa dihargai karya-karyanya begitu. Secara hukum sudah tidak ada masalah. Bahkan di berbagai undang-undang, perundang-undangan turunan dari ratifikasi ini itu sudah sangat menjunjung tinggi perempuan
dan tidak membedakan dengan bias gender ya. Kalau kita bicara tentang dilihat dari paradigma hal ya, seperti kita bisa katakan sudah tidak ada kendala lagi secara formal, tetapi kendalanya adalah dari diri kalian atau dari kita diri kita sendiri atau dari kultur. Kultur misalnya kadang-kadang perempuan sendiri itu sekarang begini, kalau ham kita bicara tentang ham itu sebetulnya kaitannya dengan bagaimana ada human dignity atau martabat manusia. Jadi kita bicara hak asasi manusia itu bicara bagaimana kita bisa menjaga, memenuhi atau menghormati dari hak asasi manusia yang ada pada semua manusia, termasuk perempuan dan termasuk anak-anak. Juga berkaitan dengan peran kita di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu kita tingkatkan. Barangkali kalau ibu-ibu IPJ itu dalam kaitannya dengan bagaimana membina peran itu kan sudah sangat maju ya. Tetapi yang lebih kita tingkatkan masih mungkin di sekitar kita. Kalau masih ada hal-hal yang